silahkan klik subscribe karena subscribe itu gratis. Klik notifikasi lonceng juga. Like, komen yang mantap, dan bila berkenan bagikan video saya ini ke teman kalian yang lainnya ya. Thank you, you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya di channel Kacang Eken, channel yang inspiratif, inovatif, variatif, dan tentunya edukatif. Kali ini saya baru saja membeli sebuah lensa super wide ya, untuk handphone yang saya miliki. Jadi namanya apa, tipenya berapa, langsung saja kita buka paketan ini yang saya beli dari Cina langsung, ada Cina Post. Yaitu phone lens ya. Langsung saja kita buka. Ini saya beli itu sekitar berapa hari ya? Ya 2 minggu lah, 10 harian saya beli, dan ini sudah datang. Kalau menurut saya cepat banget, 15 harian lah. Ya. Dan ongkos kirimnya gratis. Ongkos kirimnya gratis. Oke, ini dia. Wow. Ya. Jadi lensa kameranya adalah APL 16 mmH ya. Dia HD 4K, ada wide angle dan CVL ya. CVL, terus di sini detachable lens. Oke. Di sini juga ada tulisan wide angle CVL lens kit. Nah, di bagian samping itu ada Learn More About Us, Avexels, Axel. Oh, ini sih cuma YouTube ya. YouTube, Instagram, Google Plus, dan Facebook. Nah, di bagian belakang itu ada barcode area, apa ini maksudnya, saya nggak ngerti juga nih. Oke, di sini ada 4K HD Wide Angle and CVL Lens Kit. Ya, di sini keterangannya ada, di bisa dibaca. Jadi nanti seperti inilah hasilnya, seperti di gambar. Di atasnya itu putih, tapi kalau kita menggunakan lensa CVL, dia akan apa namanya, membentuk gradasi putihnya hilang, jadi kombinasi antara biru dan putih. Oh, seperti itu ya. Nanti kita tes ya. Oke. Okay. Nah, di sini ada Gyro Portable and Reflect During Your Trip. Jadi ada boxnya ya, ada sarung boxnya itu seperti itu. Ada lens clipnya. Oke, okay, langsung saja kita buka ya. Di sini Avexel, di sini kosong. Oh ya, untuk harganya karena saya dapat diskon itu, jadi harganya itu 200.000 ya, 200.000 dan gratis ongkos kirim. Oke. Langsung saja kita buka. Wow, mantap ya. Kita dapat box tasnya ya seperti ini. Eh, luar biasa ini, bagus ya. Dalamnya apalagi, di sini ada manual book ya. Ini ada smart lens instruction manual book ya seperti ini. Oke, ini dia. Kayak cincin ini ya dalamnya. Nah, ini dia juga portable banget ya. Jadi di sini ada buat gantungannya, kuncian ya. Kita bisa taruh di ini, diikat pinggang juga bisa, ataupun di tas juga bisa semua. Ini portable banget. Di sini ada resletingnya. Kayak dompet anak-anak. Wow, mantap. Ini dia penampakan dalamnya ya. Jadi yang pertama itu ini klip ya, klip. Oh, kita buka dulu klipnya. Jadi ini klip untuk kameranya, terus ini kamera 16 milinya ya, 16 milinya. Terus yang ini ada kain untuk mengelap lensa, dan ini dia ya. Wow, nampaknya sebiasa aja ya. Tapi kok nggak ada lensanya? Lensanya di mana ini? Cuma kayak gini doang tuh. Ya, kayaknya di sini sih dia. Oke, kita buka saja. Ini untuk apa namanya? Nanti dipasang di sebelah sini ya. Kita buka saja langsung ini. Jadi udah nggak ada lagi nih. Seperti ini tuh box ini ya. Langsung kita pinggirin yang nggak begitu penting dulu. Ini juga sama, kita taruh di sini. Nah, ini dia. Kita fokus ke apa namanya, lensanya ya. Lensa 16 mili wide angle. Wow, ini dia
luar biasa nih. Kita lihat dari samping ya, dari samping cembung banget kan, itu ada cembung banget, itu menandakan ini adalah kamera White Angel. Kita fokusin ke sini bisa nggak ya? Oke, seperti itu tuh guys, kayak mata banget. Dan sini juga ada penutupnya nih, nanti ini bisa dibuka seperti itu. Nah langsung kita praktekin lah, kita masukin ke sini dia langsung diputar saja kayak gini caranya. Nggak tahu, saya pengen nyoba di apa namanya, handphone Realme 5 ya, handphone Realme 5 Pro yang 8GB itu, apakah dia nanti di samping-sampingnya ada kayak pinggiran item-itemnya gitu ya, ada noise-nya atau bahasa kitanya noise atau apa itu ya, kita coba pasang. Ya ini dia handphonenya, coba kita pasang di sini, kita pasang di sini, harus pas banget 16 mili soalnya ini. Nah ini dia, cahayanya kita matiin ya. Oke, kita nyalain terus. Oke, ini dia, wow luar biasa ini ya. Ini lihat, ini dilihat ya, dilihat ini nggak apa-apa kita pakai cahaya, kalau cahaya kurang ini ya. Ya jadi lihat di samping-sampingnya itu bener-bener nggak ada item-itemnya ya, samping sini biasa kan ada itemnya, ini nggak ada itemnya nih tuh seperti itu. Oke ya, dan ini bener-bener White Angel banget. Nah coba kita ke video apakah ada, sama dia juga nggak tuh. Wow luar biasa, mantap banget. Pokoknya nanti ya, hasil videonya segala macamnya saya sertakan ya di akhir video ini. Ini malam hari, ini malam hari pencahayaannya kurang begitu bagus di dalam soalnya. Tapi ini buat gambaran saja. Meskipun kita lihat di sini kecil banget, dia kecil banget tuh. Pas sama lensanya, tapi dia nggak ada noise hitam samping-sampingnya itu nggak ada tuh. Ya. Tuh. Kita pinggirin ini ya. Nah itu clear banget samping-sampingnya, amazing banget ini. Coba kalau kita ke wide ya, di sini ada selang waktu. Kita selang waktu ya, kalau selang waktu nggak tahu ada nggak. Sama selang waktu juga nggak ada nih. Tuh, wow luar biasa. Biasanya saya pakai yang 45 lensa yang 45 itu, 45 mili itu dia, nih yang ini nih, yang besar ini. Tuh. Ini dia di sampingnya itu pasti ada itemnya di sini. Kalau pakai Realme ini ya, Realme 5 Pro. Kalau pakai Vivo V8 Pro dia nggak ada seperti itu. Nah, yang jadi takjubnya itu seperti ini. Jadi memang dia itu kecil itunya. Ini kan besar nih, sebelah sini kan besar nih ya, yang 4,5 tuh. Tapi dia ada itemnya. Tapi kalau ini kecil loh. Dia nggak ada itemnya sama sekali. Coba kita ke foto ya, foto. Tapi biasanya kan ini kan lensa ada 3, nggak tahu posisinya sebelah mana lagi. Ini potret misalnya, oh masih potret ya, masih ya, masih menggunakan lensa tengah. Terus ultra 48 masih nggak, dia tengah, pakai tengah juga sama. Dia lebih luas jadinya kan. Kita foto aja. Terus apalagi. Nah kalau mode mekar nggak tahu nih, biasanya mode mekar itu dia pakai kamera yang satu yang 8 megapiksel biasa dia hitam. Sama juga mode mekar bisa, yang mana ya, yang wide, wide dia di sini nih, di sini ada wide nih, yang ini biasa dia nggak bisa kepake. Nah ya, nah ini dia di lensa yang satunya yang 8 megapiksel. Saya kalau pakai ini ngerekam video pakai ini nih, pakai wide ini hasilnya kurang bagus. Jadi tetap saya pakai yang normal biasa seperti ini. Tuh. Ya. Oke. Kita coba ini kan di sini hitam kayak gini nih. Kita coba CVL-nya ya. Oh iya, ini udah ada CVL-nya kan? Iya, bentar. Saya apa di sini ya? Oh iya, ini CVL-nya. Saya enggak ini. Coba kita tutup sini, ini CPL-nya. Bentar, di sini ada Vexel Circle Fluorescing Filter.
Iya. Jadi CVL itu, nih. CVL itu, maaf. Ya, adalah singkatan dari circular polarizing apa ya? Polarizing filter ya, CVL. Jadi dia memfilter gambar-gambar yang terlalu wide ya, terlalu wide, terlalu bright ya, terlalu putih ataupun apa. Luar biasa. Ini rubah nggak nih? Rubah. Kita oke, kita ambil posisi tengah. Nah, teman. Nggak begitu kelihatan tengahnya. Nah, ini dia seperti ini. Wow. Cahayanya kita matiin. Nah, ini dia memfilter, tapi ini di dalam ruangan ya. Harus nanti pokoknya nanti deh di contoh videonya ya. Di terakhir foto-fotonya juga jepretan dari apa namanya hasil lensa 16mm ini sama videonya nanti saya sertakan di akhir dari video ini. Cuma buat buat apa namanya perbandingan aja sih, ini kita buka CVL nya kita buka ya, kita buka. Dia kenceng nggak? Kenceng banget sih. Dia bisa muter loh, bisa ya enggak. Nah, oke, kita lihat dulu. Sat, repot amat. Oke, ini seperti ini. Kita fokusin, oke, kita fokusin ke tengah lah. Kita buka ya, CVL-nya kita buka. Ada perubahan nggak? Wow, kalau ini lebih arah cemerlang ya, lebih arah cemerlang. Tapi tadi kalau dikasih CVL dia lebih lebih menyesuaikan lebih detailnya tuh. Itu kita pasang nih. Seperti ini. Kita buka, dia lebih terang. Tuh, ya. Jadi mendetailkan lah seperti itu. Oke, jadi brightnya tuh hilang ya, putihnya itu hilang tuh, seperti itu. Oke. Seperti ini. Jadi gimana nih? Bagus enggak? Bagus ya? Oke. Terus ini fungsinya apa ini? Buat angel. Kita tuh cobalah. Pelindung, oh ini pelindung doang sih. Nih 16 4K wide lens ya. Jadi memang ini pelindung supaya ini apa namanya lensa, dia lensanya kan cembung tuh. Enggak kena apa namanya kebentur atau apa kan enggak pecah gitu. Jadi maksimal pelindungannya di sini. Oke, seperti itu. Nah, ya enggak ada ngaruhnya kan? Cuma ada perlindungan doang sih. Seperti itu. Dan Avexel 16mm ini ya, yang 4K wide lens circular polarizing filter ini CVL, harga pertama kali turun, harga pertama kali dia itu sekitar 600 ribuan. Wow, 600 ribuan dan sekarang turun. Dan akhirnya saya mendapatkan ini dengan harga diskon super spesial yaitu 200. Kalau di Indonesia pasarannya saya beli dari Cina ya. Kalau di Indonesia di Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya, harganya masih 400 sampai 500 ribu. Wow, luar biasa. Jadi saya mendapatkan lensa, oh ini ada, masih ada plastiknya. CVL-nya ya. Dapat circular polarizing apa tapi namanya filter dapat. Terus juga ini penutup buat 16 mili 4K wide lensnya juga dapat. Sebenarnya sih fungsinya ada pelindung, nah pelindung cembungan ini, terus sama penutupnya. Jadi itu saja yang saya dapatkan seperti ini ya. Oke, silakan bagi yang ini mau lihat hasilnya nanti di akhir video ini, video apa namanya dari jepretan fotonya, dari videonya seperti apa nanti bisa dilihat setelah ini. Oke, jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Kacung Ekon, silahkan subscribe karena di sini akan banyak sekali hal-hal yang variatif ya, tentunya diupload di channel Kacung Ekon. Klik notifikasi lonceng juga, dan bila berkenan silahkan bagikan video saya ini ke teman kalian yang lainnya. Thank you, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.